radio kan dia lihat nih. Radio. Ya ini radio. Iya radio. Mau SR? Iya, jangan ngomong Hai guys. Hai. Aku bersama Mute makan mie ayam. Dibeliin mamanya Mute. Hai. Mau pakai kuah, Bang? Enggak. Kenapa ya? Gue enggak suka mie ayam pakai kuah. Dicampur kuah gitu. Enggak suka. Teh makan teh. Tante makan. Iya. Teh makan teh. Tante makan teh. Apa sih teh? Ini makan. Hai guys. Oh iya deh, hai guys. Berdoa tuh. Hai. Berdoa. Dia juga mikir, si Mute idiot ya tante. Tanya deh, Mute emang manggil tante mau mie? Tergantung situasi, gue kalau minta duit. Iya malu udah bilang. Lalu malu-malu ngapain? Iya. Mami-mami kade aja pesyo kok. Kalau mami-mami tuh minta disuapin. Mami. Agak pesyo kok, Mute kalau pulang latihan agak error. Agak error. Stres. Mami. Tadinya tante mau gini deh. Jadi dia kan makan disuapin tante. Terus kamu keluar. Rekam, lah ininya. Kamu keluar sampai sini. Tante, minta andu kecil dong atau apa. Pasti dia sambil makan. Kaget ya? Cuman gue udah gak sabar deh. Beneran deh. Ya, surprise-nya sih gak gagal sih. Terima kasih ya untuk teman-teman semua. Kak, kecilin dong. Ini. Lagi showroom. Ini suara mama. Iya aja, sama whoever yang kita. Ada lu mau ngajak ke movie kitchen ya? Iya aku masih di rumah Mute. Padahal udah gue usir tadi malam. Gak ditiban. Aku jadi tadi malam tuh ketindihan Mute guys. Udah ya, kenapa sih malam? Tadi malam tuh maksudnya gak expect. Expect. Mama sama aja boleh gak? Tadi tuh tadi malam tuh gue bener-bener gak expect kalau misalnya lo tuh bakal nginep, ngerti gak? Karena aku ngeliat status WA-nya dulu. Status WA gue? Emang gue udah bikin status? Kamu yang status WA. Oh. Kamu bikin status WA itu kan? Iya. Terus? Kayak jalanannya tuh lagi di Depok gitu. Terus aku mikir kayak apa namanya, tadi lu ngapain jalan-jalan ke Depok gitu. Iya mau terapi gitu kan. Mau bilang gitu kan abis terapi. Katanya tuh dia jalan terapinya tuh deket daerah aku. Terus kalian kesini soalnya hujan. Ya lu ceritain kenapa tiba-tiba mutusan nginep di rumah gua. Ya hujan gede. Terus kalau jalan pulang ke rumah gue kan jauh banget, macet. Jadi nggak bisa. Terus tiba-tiba kenapa kepikiran rumah gue? Karena rumah lu kan deket sini, gue taunya daerah sini lebih dekat dan bisa. Nggak macet juga. Masuk rumah lu.
ternyata dia bukan ke Depok tapi Bekasi. Terus tadi mam, aku kan bobonya soalnya sama kakak aku kan. Terus gua kira kakak gua lagi ngambek, selimutan soalnya. Terus pas gua manggil-manggil mami gitu. Padahal kan gua nunjukin jari gua. Spoiler. Itu mirip sama kakak gua anjir. Terus abis itu, apa namanya, gua pikir gua udah ngomong yang sosok ideal gitu kan. Terus gue udah takut itu saudara gue lagi mau nginep gitu kan. Gue udah kayak pas gue lari ke sini tuh gue mikir, aduh siapa ya, Ataya, kayak gitu kan saudara gue namanya Ataya. Terus pas ini buka, Dea Angelia. Lu kaget? Muka lu kaget juga ngeliat muka lu, kocok banget. Kaget ah. Gak sadar gue. Gak nyangka aja sih. Tapi gue mah bisa-bisa aja. Terus main tadi malam bapak gue lucu banget nih, gue rekam suaranya. Lu rekam? Iya, terus katanya ayah gue pengen jadi rumah-rumah. Nanya-nanya gitu maksudnya. Harus apa itu? Surprise. Padahal sudah ketahuan ya. Lo tanya ayah gue dong spoiler nih. Yang pernah buat adik di surprise. Oke. Oh, bersihkan gajah sendiri-sendiri. Pemaksaan. Kamu nih. Anjir, suara gue anjir banget. Nah intinya dia gak suka air putih kan. Itu cara aku ngomong sama ayah aku ya. Beda. Makanya gue suka ngasih suara gue suka beda-beda kalau ngomong-ngomong. Bener sama aja suaranya. Cuma caranya doang beda. Oh, gitu. Makan, makan. Enggak lah, gak usah komenin suaranya lucu-lucu kayak itu, gak usah guys. Gak usah, tapi terima kasih. Iya, ada disco. Dan Kak Ilham Ram. Jadi gue gak habis sih. Ya udah gak usah dihabisin. Coba
Nah, tapi gue tuh kalau ngomong sama orang yang lebih tua tuh pasti kayak gitu kan deh. Iya nggak deh. Kalau malu mah gue kurang aja. Emang. Dung tak tak. Ya nggak sih kader. Terus kalau kemarin mah gue nggak mau nerima lo buat nginep gimana? Nggak bakal nggak diterima. Soalnya tuh tadi malam tuh pas aku lagi masih di Lazada ya, tadi malam tuh dia ngechat aku jam berapa ya, lu ya ngechat gue kak? Kayak sore deh. Ya sorean gitu, kayak mute, terus aku telpon tuh. Pas telpon ternyata dia udah di otw kesini. Udah otw kesini dari mobil. Terus kayak, pake gak ngomong lagi. Karena nyokap lu udah ngomong ke gue, surprising gitu. Ih, gue kesel dong ngeliat video yang tadi malam. Gue teriaknya gitu banget. Kayak tikus ke kecil. Jangan aneh sama suara lu, kok aku ngomong kayak gitu lagi, aneh, takut. Itu tuh hampir. Hampir apa? Hampir suara kayak gitu. Kalau ya tanya kakak gua. Ya enggak teh. Kayak lu kayak udah capek teh sama lu teh sumpah. Kayak lu kok ada meluk-melukin lu tuh pada karena kakak gua enggak mau dipeluk. Sedih kan? Kakak gua aja enggak mau nerima gua. Ya, teteh ya. Diam. Aduh. Yang ngasih yo. Ada masih ada di sini kok. Sebenernya gue tuh terinspirasi dari Biru, Sabiru, Safa. Gak tahu gue gak nonton, itu filmnya? Itu ada orang gue. Emang dia kayak gitu manggilnya. Tapi dia masih kecil kan? Iya. Gua aja kayak idiot. Kaget gak ada yang nginep? Kaget lah. Orang tahunya dia lagi pergi. Jalan. Guna. Mama, Guna. Lu tahu Alion enggak? Bunda. Guna. Guna. Bunda atau Bunda enggak pernah? Enggak. Kalau Bunda tuh kalau gua mau minta duit. Bervariasi ya. Kalau bapak gua gitu. Ayah. Iya, dua. Ayah cuma satu. Suka-suka gue sih sebenernya. Kadang kalau gue kesel sama ayah gue, Bapak Trisno Mandana, tolong ya. Kalian tau Aulion gak yang dia bikin apa sih yang kontennya dia yang iya
Iya, tau kan? Audio konten kreator. Aku makan mie ayam, guys. Iya. Dibeliin mama yang mute. Bikin gue. Dede, abis ini bini gue. Ya. Jadi taruh di situ dulu biar kalau mak gue ngeliat nggak bisa, nggak bisa. Ah, gue nggak habis nih, ini pangsit. Tahu mau nggak teh? Kalian tuh nggak boleh ngabisin makanan. Gak gambar ya, Teh. Mute makannya nggak habis, guys. Kulkas kan? Punya lo gue ambil ya. Ambil aja. Mute makannya nggak habis, guys. Yang punya rencana ini mamanya Mute buat surprising si Mute. Nih, kamu yang plastik, aku yang besi karena aku tuan rumahnya. Gue yang rencana. Buka dong. Buka dong. Tuan rumah. Gue takut orang-orang makin sebel sama gue gimana ya? Oh my god. Ya, Angelia. Udah yang keluarin. Didorong, ini tuh harus didorong. Yes. Wow. Push, push, baby. Sekarang kita lagi makan dessert. Dessert. Fotonya langsung ganti. Kok oh, bisa? Gimana caranya? Bisa, tinggal foto aja ini. Gue juga mau. Gimana caranya? Foto. Oh. Kan. Aku juga kebanyakan. Banyak. Enggak, aku juga udah enggak mau. Nanti kali mau dimakan lagi. You are my life. Sebentar. Cheesecake. Ini blueberry cheesecake. Dulu gua manggil lu Ci enggak sih, Kak? Enggak ya? Enggak, Kade. Lu seneng enggak main sama gua, Kade? Mana ya? Kalau nggak senang lu pulang sekarang. Gimana ya? Kayak mikir dulu lagi. Nggak, gue tahu lu sayang sama gue tadi. Paksa sih sebenarnya teh. Gimana? Enak nggak? Ya kayak blueberry cheesecake pada umumnya. Kan ada roti lagi tau di dalam. Sandwich mozzarella itu. Dia baru makan sedikit doang. Apa gua ke ini aja ya? Apa? Tempat handphone. Enggak, nih nanya. Guys, HP-nya Dea Angelia. Tombol turn off and on-nya itu enggak berfungsi. Iya, nah, ini sekarang, kalau dipencet tuh kayak enggak cetek gitu loh. Dan sekarang kondisinya handphone gua mati. HP. Dan tapi baterainya apa? Baterainya penuh.
ya kondisi HP-nya tuh mati tapi abis tapi baterainya tuh udah penuh. Cuman kan cara mati nyalainnya bingung kan. Menurut kalian itu harus diapain? Pas ya. Ini belum. Itu pernah manjak ke teteh nggak? Pernah lah. Tapi nggak di. Kasian. Hotel lem biru. Gimana ya aku itu? Iya dicabut dulu ituannya. Nanti nanti pas ada tombol yang dalamnya pencet pakai lem biru tuh lempar beli baru. Hah? Masalahnya biru, ini kan lem. Bukan, maksudnya lem biru, lempar beli baru. Oh. Masalahnya handphone dia 3 biji. HP-nya di Angel dia tuh ada 3 biji cuman dan semuanya tuh masih bagus-bagus. Cuma tombolnya itu rusak karena casingnya itu gak pas. Terus gue antepin. Akhirnya begitu deh. Sebenernya tuh dia ada HP Xiaomi kan guys. Cuman dia lupa cara ingatnya. Karena kebanyakan okay. Bukan akun. Jadi lupa passwordnya. Udah. Ini? Cheesecake. Itu gak ditaruh di kulkas semalam. Udah. Itu kurang dingin ya? Udah. Udah aku cas kayak cuma buat ngidupin. Hidup tapi tuh enggak apa sih cuma yang gambar baterainya gitu doang. Enggak nyala. Enggak kemenuk gitu. Buka casing terus pakai jarum atau tusuk gigi. Masalahnya tuh kayak tombol power turn off sama ituannya tuh masih ada gitu loh, bukan udah kecopot. Kalau udah kecopot kan masih bisa di gampang ya. Itu kan gampang. Tapi coba deh. Tadi kayaknya gua nemu. Nyalah. Gak tinggal lah. Gak bisa nyala, gak bisa ngapa-ngapain. Udah aku coba tekan-tekan gitu. Tapi gue udah coba kayak tekan-tekanin gitu loh, Teh. Iya, ini kan maksudnya kayak apa sih? Enggak ada celahnya masalahnya, weh. Rapat banget ya? Bisa diperbaikin tombolnya doang kan, fungsi handphone kan masih bagus banget. Lama ya? Bingit ya? Iya. Yakin lo? Hujannya nggak hujan sih. Gue gak tau kok ini tombolnya rusak. Ya sih, kocak.
ke servis kulkas coba deh. Hmm? Ke pet shop aja gimana? Dia Angelia mau bawa ke pet shop. Pet shop. Pet shop. Capek. Nanti abis ini lo harus cuci piring, cuci baju gue. Karena lo tinggal di sini. Gue bilangin mama lo nih. Walaupun lo cuma berapa jam doang, tapi lo udah memakai baju gue juga. Jadi gue mau lo abis ini cuci piring, cuci baju. Terus jangan lupa bayar listrik buat AC gue. Karena gue mau tinggal di sini tuh gak gratis, semua perlu bayar gitu kan. Ya ini namanya bisnis aja lah, kita kan udah sama-sama dewasa ya. Mutnya bawang merah. Kan gue bawa ke bawang. Mutnya bawang merah. Ups, ke bawang putih. Minyak telon. Jadi gue mau nyebut apa deh? Kecap asin. Minta, minta kecap asin sama mamanya bilang apa ya? Minyak telonnya mana? Aneh banget, Minta kecap asin sama minyak telon. Kok kenapa enggak nginep ke kosan kayak kita aja? Lebih jauh juga dari sini, Munte. Bener. Kalau emak gue gak mau nerima gimana? Paling nanti ujung-ujungnya kalau misalnya mepet banget, lu yang tidur di sofa. Lu kalau misalnya nih, gua juga kejadian sama kayak gitu, gua ke rumah lu boleh nggak? Gue udah kunci pagar, kunci semuanya. Lu pulang deh sekarang deh. Gue pulang gak lo? Pengen pulang sih. Beres-beres dah. Gak mandi. Tuh kan dia Angelia tuh gak akan mandi. Gak, gue gak akan. Nyokap gue juga bikin mie ayam di rumah. Ini entah double makan mie ayam hari ini. Iya dong. Ya, iya ini. Udah minyak. Dek makan abis ini tuh. Enggak, lu abis ini. Bilang aja lo gak mau beresin. Penting aja gak sih? Penting lo ketawain kalau sampai LCD-nya rusak kayak gue. Ih, ini mah kuat banget ya, dia pernah jatuh dari atas. Udah nih. Jedar. Tapi harus nyala.
Cucu. Udah tahu deh. Hmm? 3 menit lagi. Mungkin kah? Mungkin apa? Itu apa sih deh, ketan hitam? Cobain aja. Enggak, gak mau aku. Ini yeah, pasti lo gak suka ya. Sih. Bantu gue bersih-bersih sebelum lo pulang. Terus lo harus cuci baju, cuci piring, setrika baju. Terus abis itu beresin kamar gue, lo lipat selimut-selimutnya. Terus kalau bisa lo naik ke genteng buat benerin posisi genteng. Kali aja kan kemarin hujan ada yang kegeser, gue gak ada yang tahu. Jadi gue minta tolong lo benerin posisi genteng gue. Pokoknya semua harus sesuai derajat yang gue kirim nanti di HP lo. Terus lo kuras ikan kolam gua, kolam ikan gua. Lo gak ngeliat sendal gua? Nah kan tuh ngeliat pintu gua. Udah gue ke mall kan, kayak orang-orang pada pakai sepatu semua, gue doang pakai sendal, gue baru nyadar. Jangan bilang pakai sendal adil tuh kan. Sendal gua weh. Oh katanya sendal adil. Sendal gua. Ya. Bahkan kaki adik gue lebih gede daripada gue. Kan ukurannya 37 kan? Kayak anak SD. Gue sombong aja ukuran sepatu gue 38. Dan ngarin kalau misalkan gue kecil tuh juga nih. Deh. Yeay. Sudah ini, ayo kita baca itu. Yang mana ada Kak Ilham, Kak Arikin, Kak Mitra, Kak Andi, Kak Yusda, Pranto, Kak Kuraishat, Kak Takasang, Kak Sapa, Kak Zurafun, Kak Ilham, Kak Panji, Anti Oleng, oke, Kak Rangga, Kak Pendi, XT, Kak Lutfi, Kak Ila, Kak Mas Al, dan Kak Jova. Bebe, dadah. Thank you guys. Terima kasih untuk gift-nya juga. Mari kita absen. Thank you Kak Amrul, thank you Kak Dimas, thank you Kak Pur, thank you Kak Libra, thank you Kak Sebutir Kuaci, yang tertinggal. Thank you Kak Miftah, thank you Kak Wadaw, thank you Kak Nigel, thank you juga Kak Fat, thank you Kak Lie, thank you Kak Evander, thank you Kak Arzi, thank you Kak Aris, thank you Kak Anivia, thank you Kak Gerard. Thank you Kak Aldian, thank you Kak Yudis, dan thank you Kak Bimantara. Sampai bertemu di showroom-showroom berikutnya. Thank you semuanya, jangan lupa kalian makan ya, karena aku mutnya sudah makan. Bye-bye.